Halo. Halo. Sonya. Sonya, Sonya. Ya, Pak. Ya, Pak. Belum berhasil kau ini. Mana ya? Nah, yang ini kan nampaknya situ Nampak, Pak. Nah, ini nggak bisa bergaris bawah. Harus warna hitam. Yang abstrak ini 9 semua. Nah, ini juga nggak bisa bergaris bawah. Ini Ini nggak bisa ada gelarnya. Nah, di sini harusnya ada kode posnya. Mungkin ini kan. Tapi udahlah, karena kita nggak tahu kode posnya ini. Oke. Yang ini ada linknya. Link apa ini? Oh, link. Reset method. Reset and dispatch. Ini kok kurang enggak? Enggak. Oh, gini memang. Iya, Pak. Jelas scrolling sunflower oil look. Ini susceptibility of Escherichia coli isolatis from Maris to hydrogenated sunflower oil. Tengok dulu yang terbit ya. Okay. Ini kita hitamkan aja dulu semua kan. Baru kita matikan dulu mati linknya. Nah, ini pun belum belum ada kau buat mendelainya kan? Mendelainya harus ada. Ini ada 17. Mendelai dulu kita bahas ya. Ya, Pak. Ada Mendelai bukan? Ada. Ada. Nah, Mendeley kalau kayak gini kan nggak ada Mendeley-nya. Nah, tugas kita itu kayak gini.
Perhatikan kopi. Nanti carikan di sini spooler. Pastikan di sini. Cari. Nah, ini dia kan. Dapat dia nih. Nah, ambil aja dari kutipan ini. Kutip. Ambil yang ini bisa, yang Riffman. Riffman ini. Ambil, klik aja Riffman. Nah, ini kan muncul. Nampak ini kan? Nampak, Pak. Nah, ini klik aja, nanti akan buka otomatis ke Mendeley. Tunggu. Tunggu dulu. Nah, buka ini. Yang mana dia tadi? Ini ya. Ini kan. Kita lihat dari sini. Ini kan apanya, citasinya. Apakah ini dia? Iya. Oil seed crab sunflower. Ini kan. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini. Nah, kita ingat ini B1 itu di mana, dikutip dia di mana? Oh, di sini. Nah, klik aja insert. Ini kan, pilih dia, pilih yang ini, lalu cite. Mana cite-nya ini? Insert citasi, pilih ini lalu cite. Nah, muncul dia di sini kan, nih muncul dia. Sekarang kita tinggal rubah ini menjadi IEEE. Nah, menjadi satu ini kan, ini tinggal kita hapus yang lama itu. Nah, di sini tadi kan ada ini. Nah, ini kita taruh di sini kursornya, kita masuk ke insert bibliografi ini. Nah, tuh baru yang kedua, kita ambil yang kedua ini. Copy. Kita pastikan lagi di Google Scholar. Kita cari. Nah, ada kan? Kutip. Klik kutip ini. Riffman. Nah, muncul sini. Klik lagi. Nah, buka ini. Go. Go. Rio. Wen. Ya, ini kan pas kan? Go. Rio. Wen. Go. Rio. Wen. Efek of Palm and Sunflower. Ini judulnya, pas kan? Nah, lalu masuk ke sini. Kita cari yang nomor 2. Di mana dia dikutip nomor 2 itu? Ini. Klik kursor di sini. Insert citasi, go to Mendeley. Klik ini, lalu cite. Nah. Lalu nomor 3. Apakah ada dipakai nomor 3? Kayaknya nggak dipakai dia nomor 3. Nah, ini kan udah tambah otomatis ini. Otomatis dia nambah. Lalu nomor 3. Kita masuk lagi ke sini. Ah, ini ada. Kutip aja. Comparative analysis. Sunflower, entah di mana lah itu nanti kita lihat. Ini kita lihat komparatif analisis fatty acid, berarti kita lihatlah. Biasanya kita itu kadang harus membaca
Kira-kira di kalimat mana yang cocok kata-kata ini, judul ini? Judulnya kan, karena dia kan pakai di sini nomor 3 ini, nggak ada dikutipnya tapi ada di daftar referensi, itu harus kita buat. Jadi ini kalimatnya begini. Nah, yang kalimat ini, judul ini, kira-kira di kalimat dalam isi ini, kira-kira di mana cocok itu kita tempelkan? Mungkin di sini. Pilih sign. Nah. Lalu, nomor 4. Copy. Pilihkan di sini. Ini Gupta Mono JK 5 sunflower oil. Kayaknya bukan itu, tapi mirip. Cuman sunflower judulnya. Referensi berapa itu tadi? 4. 4. Ini kan 4. 4 ini kan. 4. Nah, kita selipkan di sini berarti dia. 4. Ini. Side. Nah, ini juga 4 kan. Mana lagi yang ada tulisan 4? Ada lagi. Baru kita ambil lagi yang kelima ini. Kutip. Men. Buka. Ini. Pak. Di acid composition. Nah, ini 5. Kita lihat yang udah dikutip dia. Oh, ini 5 juga di sini kan. Ini side. Nah. Lalu yang 6. Nah, ini. Nah, ini dia. Kita lihat referensi 6. Oh, ini. Oke, lalu referensi ke-7. Oh. Saya lihat 7. Oh, ini. Baru on dilak referensi 8 dia pakai di mana ini. Terus pilot. Oke. Lalu referensi 9. Oke.
Hanya paling dekat genetik. Yang paling dekat aja kita ambil. Ada genetik. Oh, ini ada. Nah, itulah kadang. Ada yang harus kita hapus supaya dapat nih. Genetik. Abro. 9. Ini juga kan? Shot. Pilih ini. Ini. Habis itu. Nah, inilah nggak ada lagi dipakai dia kan? Oh, ini ada. 9, ini 10 dan 10. Ini dari 10. Ayo, ini. Sepuluh. Performa. Ini. Sepuluh. Lalu 11 ini ya. 11 ini. Ini salah ekstrisik. 11, kemana dia? Nih. Lalu 12. Wow. Wow. Saya. Oke, hapus nih. Habis itu 13 sampai 15. Ini kan ada sampainya. 13 sampai 15. Kalau dia koma berarti 13 15. Kalau dia sampai berarti 13 14 15. Kalau ini koma 16 dan 17. Kalau dia garis penghubung berarti di sini juga udah ada 14. Ini 13. Daya ingatnya memang harus tinggi juga. Kalau enggak bisa salah site, salah citasi. Tapi kebiasaan sih nanti itu. Ini EBIT. Kita lihat 13. Oke, baru 14. Oke, baru 15. Eh, salah. Not. Kalero.
15 tahapus. Habis itu 16, 17. Nguyen. Terus. Nguyen. Habis itu 17. Sulis. Oke. Nah, ini kan udah siap. Nah, ininya kan otomatis ini. Ini hapus saja. Nah, ini kan udah otomatis. Ini tandanya kalau dia pakai Mendeley, dia terblok sendiri. Kurangi menjadi 9. Nah, sekian dulu. Sekarang kita mau mendefinisikan, bikin linknya kan? Nah, linknya ini kita blok ini, bebas saja. Kita blok, insert, blok dulu. Blok, insert, baru klik board, board mark. Nah, tandailah ini yang di blok ini supaya gampang. Katakanlah A1. Nah, kenapa A1? Pada saat kita linkkan nanti ke sini, kita ingat oh bahwa satu ini adalah A1. Nah, kalau bisa sebenarnya bisa kita buat namanya ini. Itu kita buat board marknya. Tapi di sini kan nggak ada namanya. Di sini hanya angka. Itu makanya mempermudah aja. Tapi itu tergantung orang. Ini A2. Kenapa harus ada A-nya? Karena angka di situ nggak bisa muncul di board mark itu. Kita tulis 3 ini matikan add-nya. Tapi kalau kita tulis A, hidup. A4. A5. A6. A7. A8. A9. A10. A11. A12. A13. A14. A15. A16. Udah kan, selesaikan. Oh, kok A16 ya? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, 17, kok nggak ada? Ada yang double kayaknya. Ada yang belum kayaknya ini. Nah, nantilah itu. Ada kelewat kayaknya. Pokoknya gitulah menginisialisasi ini. Dah, supaya bisa kita linkkan ke citasinya. Nah, untuk melinkkan ke citasinya ini, blok angkanya. Blok angkanya, lalu link. Klik link.
ada, klik linknya itu, kliknya di sini, place in this document. Nih. Nah, ini kita lihat angka 1, berarti ini 1. Pilih 1. Yang kedua, blok nomor 2. Klik nomor 2. Nih. Klik nomor 3. Klik nomor 4. Klik nomor 6. Klik nomor 5. Klik nomor 7. 7 ke 7 gitu. 8. Klik nomor 8. 9. Klik nomor 9. 10. Ya, ini 10, klik nomor 10. Habis itu klik nomor 11. Klik nomor 12. Klik nomor 13. Nomor 14, 15, 16. Nah, tadi kelewatan 17 kita buat aja lah. Contoh, katakanlah ini nomor 17. Dah, selesai linknya. Block underscore-nya hilang. Nah, ini sampai di sini link ke citasinya berlink ke referensi. Nah, kalau ini kita coba untuk save as. Nah, ini kan kita klik 1, 2 nih. Nah, langsung 2 paling tinggi ini. Nah, kita klik nomor 12. Nah, 12. Jadi itu fungsinya. Nah. Lalu setelah itu kita harus membuat linknya ini. Linknya ini ke sumbernya yang tadi itulah. Copy. Nah ini kan dapat ini. Klik copy link. Link address. Nah ini kembali lagi ke insert juga. Insert. Link. Kalau ini beda lagi, existing, lalu ke prospect. Lalu di sini pastikan link tadi. Nah. Pak, coba lembat Pak tadi. Mulai dari sini ya, copy. Copy. Baru masuk Google Scholar. Pastikan di sini cari. Nah, ini kan banyak, ada dua. Lihatlah judulnya yang sesuai. Nah, ini dia kan? Copy. Klik kanan ini, klik kanan, copy link address. Klik kanan, copy link address. Ini copy link address. Lalu ke sini. Ini kan udah terblok tadi. Masuk ke link. Klik insert, klik link. Lalu masuk ke prospects. Lalu pastikan di sini linknya. Oke kan, nah.
Kopi. Ini bisa kalau kayak gini nih. Ya. Kalau kayak gini kondisinya kan gak ada linknya ini. Habis. Ambil di sini aja. Ambil URL brosurnya. Nah, coba saya kan, lalu blok hilangkan lagi underscore-nya. Dah. Ini udah siap kan? Nih. Lalu kita settingannya inilah. Ini yang mana ini ya? Gabriel Santos. Kita lihat submissionnya tanggal 29 Juni. Ah, salah. Nih. Submission itu dia ngirim receiver. Nah, berarti 29 Juni. Nah, baru revisitnya di sini, masuk ke sini aja. Ya, ada revisit ya. Oh, ini ada banyak revisitnya. Apa dibilangnya ini? Oh, withdraw dia. Oh, ini nggak jadi deh. Karena dia di sini
minta apa dia? Minta penarikan artikel. Nah, katakanlah gitu kan. Capek-capek kita tadi. Berarti di sini aturannya di sini. Ini kan revisi semua ini kan. Kosong tujuh sembilan tujuh Juli 01 tadi kan. Nah, lu septiknya di sini lah. Kita lihat juga di sini aktif. Nah, ini sentuh review ada kan? Banyak septiknya. 11 21. Ini cara nengoknya dari sini, aktivitas, activity log. Di sini review. Di sini dia submit. Berarti di sini dia ngirim artikel. Di sini dia revisi. Udah, di sini dia accepted. Nanti tercatat semua septiknya. Sini tanggal-tanggalnya. Oke. Okay. Itu. Oke, okay, udah. Ini dulu ini. Dan ini udah terbit. Wah, salah. Di sini formnya gini. Ini formnya enggak gini. Formnya Dewi kalau nggak salah. Ini. Salah kan? Formnya itu harus kita cari. Coba. Kok jadi kita nggak ya? Nah, ini kita buat di sini. Kalau dia punya kawan, add all. Atau itu di kakak. Nih, di kakaknya. Nah. Habis itu, ini volume berapa? Yang mau terbit. Biasanya. Ini volume? Ya, jadi saya mau
September berarti Iya. 2011 nomor 3 Desember. Dan berarti di sini halaman terakhir halaman berapa? 94. Oh iya. 94 terakhir kan? Berarti ini harusnya 95. Ya udah 95. Ini 11 nomor 3. Tahu dari mana itu? 11 nomor 3. Karena di sini ini kan 11 nomor 2. 11 nomor 2 itu di September. Ya kan? Karena di ini arsipnya dia terbit setiap Maret, Juni, September, Desember. Jadi setiap nomor 3 itu pasti di Desember. Setiap nomor 2 di September, setiap nomor 1 di Juni. Jadi ini kan nomor 2 kan September, ini udah Desember. Berarti jadi 11 nomor nomor 3. Itu makanya nomor 3. Jadi halamannya 95. 95. Sampai 97. Ini udah bagus. Harusnya udah bagus, tapi dia narik. Jadi kalau dia narik, nggak bisa kita terbitin. Dia membatalkan. Kita PDF-kan. Dan ini kita coba memproses, nanti kita deselect. Kondisinya di sini sekarang kan? Nah, send to production. Select record semua. Nah, ini dari schedule production, lalu schedulekan. Nah, schedulekannya itu periksa lagi judulnya ini sama apakah sama dengan yang ini. Pastikan lagi semua. Pastikan semua. Nah, ini. Lalu ini abstraknya sama enggak dengan ini? Kopikan aja lagi. Ini metadata. Save. Ya, kontributornya sama enggak dengan yang di sini? Pastikan semua. Bisa diedit. Nah, ini enggak ada afiliasinya kan? Penulis satu, ini penulis satunya. Kopikan aja semua di grup kita yang mana kampusnya. Yang kedua Arthur Acevedo Perpetuo. Ini salah ini, harusnya di sini nih. Nah. Arthur. Oke. Homebase-nya ini. Nah, nomor 3. Ya, aku. Ini Kombis nomor satu ini tetap sama karena ini ada action satunya kan? Apa yang tadi? Dan nomor 3 T.
Tiago Santos. Nomor dua. Nah, nomor tiga. Marcus Vinicius Dias Souza. Oke. Ini. Nah, kayak gini kan? Oke. Ini. Ini. Itu pas semua metadata ini, pastikan lagi metadatanya ini sama ini. Nih. Udah pas. Oke. Referensi. Nah, referensi ini yang di sini semua. Pasnya. Oke, pas. Tapi referensi ini hapus angkanya ini ya. Lalu save. Dah, masuk ke identifikasi ini nggak usah. Ini galley lah, galley. Nah, di galley ini lah PDF yang tadi. Add galley. Nah, ini namanya PDF, labelnya. Karena PDF tadi kan save. Lalu pilih artikel teks. Upload. Upload lain tadi. Udah. Ini write aja. Simpan. Isu. Nah, di sini halamannya 95 sampai 97. Udah. Nah. Ntar saya cek dulu udah ada nggak isunya. Oh, belum ada isunya. Ntar saya buatkan dulu isunya. Volume 11 nomor 3 2022 Desember ya. Enggak perlu diperhatikan ini. Coba. Nah, udah nih isunya kembali ke tadi. Nah, ini halamannya, ini enggak tanggalnya enggak usah. Kalau usah kita setting assign to sini. Karena ke Desember kan. Ini. Save. Baru publikasikan. Nah, itu. Inilah kalau dia belum dapat tanggal 30. Biasanya kan kita tanggal 30 baru terbitkan. Katakanlah kalau ini udah terbit isunya. Tadinya gini kan? Isunya ini udah terbit. Kita lihat di sini. Ukuran isu. Nah ini. Desember. Biasanya kan tanggal 30.
Nah, kalau mau nerbitkan gini. Lalu pilih, katakanlah tadinya kayak gini kan kondisinya. Dari sini write semua, lalu masuk ke sini, isi ininya, isi isi halamannya, lalu isi tanggalnya. Sebenarnya kalau tanggalnya pun nggak kamu isi, dia akan mencatat tanggal-tanggal kapan kamu terbitin. Dia otomatis tercatat. Kayaknya kan tercatat dia tanggal 14. Tapi kan kita terbitkan setiap tanggal 30. Nah, tapi ini bisa di-set, ini opsional lah. Nanti kalau saya minta ini terbitannya di tanggal 30 ya, nah, setting lah. Tapi kalau nggak ada permintaan, jangan. Itu baru habis itu semua udah set, baru masukkanlah dia ke isu berapa. Nah, inilah dia. Desember, saya publish. Selesai. Nah, kita lihat tadi di sini. Ini kan masih kosong, kan? Kalau ini kita refresh, sudah ada tuh. Nah, ini. Nah, ini terbit. Nah, ini. Anda rapi, kan? Tapi karena ini dia tadi minta untuk tidak diterbitkan yang ini kan ada di permintaan dia nih, kalau ini kita terjemahkan, setelah diskusi dengan penulis, kami dengan hormat meminta Anda untuk menarik makalah kami dari jalur pengiriman. Kami semua terlibat aktif dalam kegiatan akademik di universitas kami, dan kami tidak dapat menulis makalah untuk menambah kegiatan lagi. Nah, itu. Oke, bisa? Bisa. Oke, jadi terbitkanlah yang lain ini. Kalau ini jangan dulu. Yang seusah ini akan tercatat sih di sini. Yang mana dia yang udah ini production ini jangan dulu. Oke. Berarti yang ini perhatikanlah semua tadi editan ini. Editan ini kukirim sama ya yang udah selesai ini. Ini. Oke. Okay? Ada lagi mau tanya? Ya gitulah cara menerbitkan untuk semua jurnal kita CS. Nah, tapi untuk ini link-link ini nggak semua berlink kok. Kayak Mantik, Endorsement, Midwife itu nggak ada linknya itu. Cuman beberapa aja yang berlink yang internasional. Oke? Okay? Ya, Pak. Bisa? Oke lah. Ada yang mau tanya? Nanti tanya aja sih, biar kita paham gitu cara menerbitkan. Ya. Itulah. Ada yang mau tanya? Nanti videonya nanti. Yang saya lanjutkan yang mana nih, Pak? Yang inilah, yang ini dulu, coba sini dulu. Atau mau ngerjain copy, yang copy. Iya, yang copy editing ini. Tapi lihat dulu ya bahasa, mana tahu mereka ngirim pesan kan? Kayak tadi ada ngirim pesan nggak? Kita perhatikan ini. Oke, lanjut ya. Yang tadi halamannya hilang, jangan apa lagi. Gunakan aja halamannya ini. Tadi kan 95 terakhir di sini. Di sini mana tadi ya? Ya. 94 ya terakhir ya tadi.
94 kan, berarti artikel selanjutnya 95 ya. Oke. Oke lah. Udah, nggak ada lagi kan? Oke lah.